Setelah sang adik dinyatakan positif terpapar virus corona, kini Via Valen mengaku keluarganya takut dikucilkan. Namun Via juga mengunggah sebuah foto dan menulis di kolom keterangan bahwa corona bukanlah aib, memakai huruf kapital dan juga tanda seru. Melalui laman Instagram milik Via Valen, ia mengunggah sebuah foto yang berisikan data pemeriksaan atau catatan medis milik adiknya. Dari kolom keterangan, Via Valen menceritakan awal mula adiknya terpapar virus corona. Dalam tulisan itu pula, Via mengaku bahwa keluarganya takut dikucilkan masyarakat karena sang adik positif COVID-19. Nampaknya Via Valen mendapat beberapa respon negatif. Akhirnya, ia pun menulis dengan huruf kapital bahwa corona itu bukanlah aib pada Senin 25 Mei 2020. Namun pelantun lagu Meraih Bintang itu memastikan adiknya tidak keluar kamar semenjak diketahui mengidap pneumonia dan dinyatakan positif COVID-19 sejak awal Mei 2020 lalu. Kemudian selama ini keluarga Via Valen juga berusaha menjaga jarak dan selalu memakai masker serta menjaga kebersihan tangan. Ia juga menulis bahwa corona itu tidak terbang. Via mengimbau selama masyarakat patuh mengikuti aturan pemerintah, mengenakan masker dan sering mencuci tangan, semuanya bakal aman. Sekian informasi dari Tribunnews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!